Come on. Ulama-ulama kita sengaja ngumpulin orang karena memang kalau gak diingetin manusia itu kerjaannya al-ulu apa? Al-ala al-ili. Lebih kerjaan kita kan itu, Pak. Pada al-maulid maren udah diingetin, Bu. Kalau pengen jadi umatnya Nabi mah Bu kudu nurut sama laki. Tapi pulang mulid mah tetap aja laki gak bagi duit tuh bini merengut 3 hari 3 malam. Bener apa kagak, Pak? Padahal udah diingetin dasar manusia tukang lupa. Malam-malamnya maulid, subuh kesiangan. Maren habis maulid, malah habis minta maaf. Itu pulang maulid minta maaf sama laki. Bang, selama ini saya banyak salah, Bang. Boro-boro ngikutin akhlaknya Nabi, Bang. Maret tuh dompet abang yang abang nyari-nyari duit 200 ribu hilang, Bang. Sebetulnya cepet saya ambil, Bang. Minta maaf ya, Bang. Habis minta maaf, besok terus aja lah nyolong lagi. Ya Allah, ya Allah. Karena memang memperingati maulid, judulnya aja peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingetin, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Apalagi sekarang zamannya udah kayak begini, Bu, Pak. Di mana orang makin banyak kesempatan berbuat dosa makin gampang. Maka memperingati maulid lebih penting lagi. Di mana hari ini umat Islam diajakin kompaknya susah. Maka maulid akan menjadi hal yang amat penting. Kita kan orang Islam dari zaman dulu agak bosan-bosan berantem. Cuman gara-gara kunut sama kagak kunut berantem. Cuman gara-gara uang paketan sama uang seragam kurang. Ketua pengajian sama bendahara ada ngomong 7 mulut. Yang lebih